Setiap orang pasti pernah terlambat, ya. Setiap orang pasti juga pernah melakukan kesalahan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memperbaiki kesalahan tersebut. Iya, Madam. Karena tadi pagi Gaby bangun siang karena tadi malam tidur malam. Oh, tidur malam. Kamu pasti punya alasannya ya, mengapa kamu bisa terlambat. Karena sampai rumah malam tunggu papa sama mama kerja. Oh, jadi Gaby terlambat karena bangun kesiangan ya, karena tunggu papa mama pulang kerja ya. Iya, Madam. Nah, oke. Jadi Gaby, kira-kira nilai-nilai umum apa yang sudah kita sepakati sebelumnya? Tidak terlambat datang ke sekolah. Iya, benar, pintar. Nah, sekarang Gaby, apakah Gaby bisa bersedia untuk memperbaiki kesalahan? Iya, Madam. Saya bersedia untuk memperbaiki kesalahan ini. Oh, baik. Untuk memperbaiki kesalahan itu bagus ya. Tapi kira-kira bagaimana langkahnya, Gaby, supaya kamu bisa memperbaiki kesalahan ini? Lebih disiplin lagi, Madam. Dengan bangun pagi. Oh, bagus. Kira-kira kapan kamu akan melaksanakannya, Gaby? Besok? Wow, oke, kita lihat ya sama-sama ya. Besok pagi Gaby datang tidak terlambat. Invite dulu Gaby. Ayo. Oke, bagus. Terima kasih Gaby ya. Selamat siang, Gaby. Oke, Gaby tahu nggak kalau Gaby dipanggil sama Madam hari ini? Tidak tahu. Oke, Gaby, jadi tadi Madam mendapat laporan bahwa Gaby mengganggu temanmu Cen-Cen. Apakah itu benar? Benar. Kenapa kamu bisa mengganggu Cen-Cen, Gaby? Bisa ceritakan, Gaby? Dia kan pernah Jason kan tiba-tiba jatuhin yang dia bikin naganya terpanjang kan sama si Nisita kan. Itu lah, habis itu kan kami kan bantu, tapi cerita hanya pasang yang
yang kecil gitu, tapi gak ada pasangannya gitu. Oh, seperti itu. Lalu? Habis itu, ya udah tiba-tiba marah karena Cici gak terlalu suka batuk gitu. Gaby marah. Jadi Gaby marah ya? Oke. Gaby, Gaby berbuat salah itu tidak apa-apa karena tidak ada manusia yang sempurna, ya. Marah itu juga tidak apa-apa. Dulu Madam juga pernah marah, ya kan? Nah, sekarang tapi kita harus ingat ketika kita marah, nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati, Gaby? Apa? Harus menghormati. Harus menghormati, benar sekali. Dan itu nilai-nilai yang sudah kita percaya, ya. Jadi mungkin saja pada saat itu Gaby marah dan bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi, ya kan? Kira-kira hal yang lebih buruk itu kayak gimana, Gaby? Seperti apa? Seperti selain marah apa? Sama cem-cem bisa jadi kamu ngapain? Pukul ya, tapi untung kamu tidak melakukannya. Kamu bisa menahan diri. Bagus itu, Gaby ya. Nah, sekarang karena kamu tidak melakukan hal yang buruk, jadi Madam akan mengingatkan kembali kepada Gaby ya. Tadi Gaby sudah menjawab bahwa nilai-nilai umum yang kita percaya tadi apa, Gaby? Harus menghormati kepada siapa? Teman. Bagus, pintar sekali. Nah, itu yang harus kita yakini ya. Kita harus ingat bahwa kita harus menghormati sesama teman kita, bermain seperti biasa. Bermain, namanya bermain kan pasti ada canda-candaan, ya kan? Kalau misalnya ada yang marah, ya harus saling ditegur ya. Nah, besok lagi kita coba ya. Kita coba bermain lagi, besok Gaby boleh bermain lagi. Tetapi ya harus bagaimana? Harus menghormati. Oke, nah seperti itu ya Gaby ya. Oke, terima kasih Gaby. Besok kita coba lagi ya dengan tidak marah, marah. Oke Gaby. Selamat dulu Gaby. Terima kasih. Saya Gabriela. Saya siswa kelas 1 SD Harapan Bangsa. Terima kasih Madam sudah cari solusi